Soal termodinamika, perhatikan pernyataan berikut. Akibat yang ditimbulkan suatu gas ideal dalam ruang tertutup mengalami proses isotermal. Nah, kalau isotermal itu suhunya tetap benar ya. Volumenya berubah, itu benar. Tekanan berubah, perubahan energi dalam nol. Ya, nol. Karena delta U itu kan 3 per 2 NR delta T. Delta, karena suhunya tetap, berarti energi dalamnya itu nol. Jadi jawabannya yang A ya.